Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa sababaraha warta anu parantos dugi ka meja redaksi Bandung TV. Sejadi dugikeun dina pidangan tangarep asun dan dinten ieu edisi Senin, dinten anu munggaran dina sasi April 2024. Pamirsa, sesarengan SIM kuring pun Elbino Fitri urang sami-sami Bandungan wae warta salengkepna. Dualisme kepengurusan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia atau INI di pairan kalawan tandesku Kemenkumham. Salah sejena Kemenkumham merdi sakumna kepada kanwil Kemenkumham di sakumna daerah sangkan tengaluhan kegiatan organisasi tiduanana. Kementerian Hukum dan HAM ngarespon turta nyokot sikep anu tandes patali kena ayana dualisme kepengurusan organisasi Ikatan Notaris Indonesia ini. Hari pangna kitu eta dualisme teh dierong mucungweukeun kaharengheng jeung ngaganggu pelayanan publik. Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R. Muzhar nembrakeun eta konflik teh geus lumangsung saprak taun 2022 anu dina nasnasna pihak Kemenkumham geus sateka pola nyukangan ngaliwatan mediasi tapi teu weleh gagal. Lianti moal ngaku kana eta kubu anu dua salah saeji sikep tandes Kemenkumham nyaeta merdi ka para kepala kanwil Kemenkumham di daerah sangkan teu ngaluuhan kagiatan organisasi ti eta dua kubu. Kemenkumham genandeskeun moal kungsi ngalegalkeun uji kode etik notaris anu dikokolakeun ku eta kubu anu dua lantaran eta kagiatan teh ngarugikeun para calon notaris. Konflik ya, yang sudah terjadi dari 2021. Tentunya pemerintah mengharapkan ini dapat segera diselesaikan. Pemerintah sudah melakukan serangkaian kegiatan untuk memediasi, mencari solusi bagi dua pihak. Kami memulai dengan waktu itu menjembatani untuk proses pemilihan tempat, kongres, sistem pemilihan yang waktu itu kami usulkan, kami Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Kemenkominfo dengan BSSN membangun suatu sistem aplikasi untuk e-voting nasional. Kemenkumham ngarasa lewang kuayana eta dualisme teh ditunggangan ku kepentingan politik. Tapi pamarentah miharep eta pasualan teh bisa dikokolakeun ku Kemenkumham. Sakuma anu kabejakeun samemehna eta organisasi notaris teh ngarandapan dualisme kepemimpinan nyaeta antara kubu Tri Firdaus Akbar Syah jeung kubu Irfan Ardiansyah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.